Sunarto adalah koordinator pengurus pertanian BPPL Kabupaten Udasari. Nah, inilah lahan wilayah kelompok tani Dewi Sri 3. Itu luas lahannya 141 hektar. Panen bulan Februari dengan hasil rata-rata 3 ton per hektar karena ada serangan bereng dengan curah hujan yang masih terlalu tinggi. Bulan Maret petani itu dari Februari panen, Maret sudah tanam kembali. Nah, terjadi hama lower bahasanya, atau pas bulan Februari panen itu harga gabah kita di lapangan adalah 4.500 per kilo, itu gabah kering panen. Nama saya Wartono, Pak, dari Desa Bunder sini, Kecamatan Widasari. Sebelumnya mah belum pernah kayak gitu, sampai tapi mengalami tahun sekarang loh, Pak. Penghasilan yang dulunya 8 kintal minimal, kadang-kadang bisa 1 ton, sekarang cuma dapat 4 kintal sampai 5 kintal, Pak. Jadi stok di petani ya berkurang. Makanya buat penggiling juga sebelumnya mah saya belum pernah berhenti. Sampai sekarang sudah pernah berhenti karena tidak ada pasokan gabah. Kedua kali harga ke Jakarta juga yang mengalami kurang bagus karena kualitas gabah yang biasanya dapatnya 1 ton sekarang dapat 5 ton, kualitas berasnya juga berkurang, tidak maksimal. Kekurangan dah satu dapat rendemen kurang. Kedua kali bulir patahnya juga banyak. Ketiga kali ya harga ke Jakarta juga ya mau tidak mau agak menurun gitu, Pak. Ya, sampai sekarang tuh baru tanam padi berulang-ulang kali sampai semusim 3 kali gitu, Pak. Baru kali ini. Iya. Mungkin karena faktor cuaca alam atau gimana, nggak ngerti. Biasanya mah, iya tanam lagi. Biasanya mah padi kalau udah tanam di pupuk tuh langsung. Sekarang mah di pupuk malah hijaunya mah hijau tapi nggak mau tumbuh bagus tuh, Pak. Ya itu namanya klower tuh, pada klower tuh, Pak. Faktor alam atau faktor apa nggak ngerti. Nama saya Winata dari Desa Bunder, Kecamatan Widasari. Saya seorang petani panen sekarang bulan 2 cuma perolehan perbatas satu itu dapat 5 kuintal. Lain dari tahun kemarin mencapai 7 kuintal sampai 9 kuintal perbatas 100. Ya karena berbeda, nggak tahu kenapa ya. Tapi sekarang tuh ya yang ditanam tuh ada keluar-keluarnya gitu. Jadi mengurangi. Ya tahun sekarang ya sampai tanam 2 kali juga sekarang banyak yang keluar. Yang belum panen tuh.